Mantap guys, terbang guys, kalian bisa main di Free Fire guys. Kalian juga bisa mengenchant ya guys, biar kalian bisa bikin type ya guys. Oke, dah. Nah, oke, sekarang kita coba lagi yang lain. Yang hitam nih guys, bukan hitam nih, hitam. Oke, bat, oh kelawar ya guys. Gimana? Halo guys, selamat datang di channel Pental Gaming. Balik lagi dengan saya, Pental Gaming. Kali ini kita bakal cobain mod Wing ya guys, di versi 1.12.2 ya guys, oke? Nah, oke, bagaimana showcase-nya guys, oke? Bagaimana, oke? Sekarang kita buka inventory dulu. Kita geser sini guys, kita cari Wing-nya, oke? Di sini kita memerlukan Wing-nya guys, oke? Wing ini. Kita ambil semuanya dulu, kita ambil. Kita ambil ya guys, kita ambil. Oke. Nah terus ada tadi kali, oke, konik ya guys, oke, nah sekarang terus kita memerlukan daging ya guys, daging yang banyak ya guys, daging ini ya, bisa dimakan yang ayam, daging ayam yang cukup banyak ya guys, kita titip cross terus kita destroy, oke, udah, terus kalian masukkan di sini, oke, udah, nah sekarang kalian pencet sini guys, kalian cat, oke, terus kalian cari, kalian ubah jadi game mode spasi S. Oke, sekarang kita susul rival. Sekarang kita coba yang ini, guys. Sekarang kita build. Oke, udah. F5 kita pencet R. Oke, terbang, guys. Oke, guys, terbang. Mantap dah. Mantap. Hop. Kita terbang ini menggunakan banyak tenaga ya, guys. Jadi, kalian perlu bawa ayam sangat banyak ya, guys. Sampai dulu. Oke. Sampai dulu kita naik, oke. Muncul. Udah, selesai. Nah, sekarang kita pakai wing yang baru. Oke, wing yang kupu-kupu ya, guys. Nah, ini juga makan ya, guys, oke. Sekarang kita pencet R ya, guys, R. Oke, nah, ini. Wah, kalau kalian suka fairy ya bagus nih, guys. Fairy ya, guys, fairy. Oke, kita F5 lihat. Superman. Mantep dah, oke, terbang kemana nih? Terbang gua, oke, turun, oke, udah, nah sekarang kita coba yang lagi yang warna biru, oke, showcase ya guys, kita pencet R lagi. Nah, ini karena kita lihat guys banyak makan dagingnya, kita makan ya guys, nah sini terus kalian pencet F5, kalian makan build terus sampai full ya guys, oke, kita makan daging dulu, oke. Nah udah full, sekarang kita coba terbang lagi guys, FR, oke guys, terbang guys, kita di sini nggak pakai jump ya guys, tapi pakai R ya, terbang guys, oke, udah, nah tapi dulu, oke, oh iya udah, nah sekarang kita coba sayap yang baru, sayap kupu-kupu ini guys, ini tadi bener, udah tadi ya, sekarang kita coba sayap apa ini, fire, R, mantap guys, ini kayak keren banget sayapnya guys, wah ini konik ya guys, oke, dan sekarang coba sayap lain lagi, kita pakai yang ini, saya apa itu guys, Da Vinci ya bukan guys, dragon guys, R, keren guys, mantap guys, terbang guys, kalian bisa main di Super Ipa guys, kalian juga bisa mengenchant ya guys, biar kalian bisa bikin sayapnya guys, oke, dah. Nah, oke, sekarang kita coba lagi yang lain. Yang hitam nih, guys. Bukan hitam nih. Hitam. Oke. Bat, oh, kelawar ya, guys. Gimana? R. Oke. Oke, guys. Mah. Seperti kelawar enggak? Wah, itu guys kebakaran. Oh, mau buat aduh. Sekarang kita coba yang ini, guys, ini lagi. Oke, kupu-kupu. Oke, R. Wah, ini perih, guys. Keringnya mantap, guys. Kalau gini, guys. Ya, ambil. Udah. Nah, sekarang kita yang terakhir. Devil, keren guys, pencet R, R, terbang guys, oke guys, mantap, saya kebakaran itu guys, oke, masuk dalam apa, mati, tolong, mati guys, oke guys, kalau kalian ingin caranya, lihat setelah video ini guys, ada tutorial guys, oke, bye-bye, sampai jumpa. Oke guys, untuk cara downloadnya kalian buka, di sini saya menggunakan Uchi Mini, kalian bisa menggunakan Uchi Browser, linknya ada di deskripsi ya guys, jangan di skip ya guys, biar kalian bisa pahamnya dan cara menggunakannya guys, oke guys.
cara pasang ini cukup sedikit sulit ya guys. Jadi kalian, nah ini guys adalah wing smooth 1.12 gue, avian dan insectoid ya guys, wing aerial travel ya guys. Kalian ke bawah di sini ada feridas, bad blood, amnesty. Nah ini adalah yang contoh yang kita main tadi guys. Sekarang kita ke bawah lagi, ke bawah, kita ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, ini ada beberapa cara membuatnya guys. Kalian perlu das ya guys, das fairy das, oke, ke bawah. Nah di sini kita menggunakan e-library ya guys. Kalian harus download dulu e-library. Kalian download dulu seperti biasa, kalian cari, kalian pencet 1.12.2, oke, download. Nah setelah itu kalian tunggu dulu, tunggu ya, aduh dulu. Oke, nah sekarang kalian download ya guys, download sini ya, pencet download ya guys. Oke, kalau sudah kembali. Nah di sini kalian punya pilihan bubble smooth, bisa kalian download atau tidak, ini opsional. Kita download aja ya guys. Oke, kita download. Oke, terus kalian ke bawah lagi, ke bawah biar cepat. Apa gunanya ini adalah untuk biar kalian punya beberapa aksesoris ya guys, bisa digunakan aksesoris. Oke, nah sekarang kalian download lagi 1.12.2, di download. Oke, tunggu loading. Oke, sekarang kalian download ya guys, download. Oke, capcus gitu guys, capcus, kita kembali. Oke, kita ke bawah. Nah sekarang kita download 1.12.2. nah setelah kalian download dan selesai. Oke, sekarang kita buka PayManager. Oke, PayManager. Nah sekarang kalian cari di Uchi Mini, karena Uchi Mini kita menggunakan Uchi Download. Kita cari namanya Bubbles, terus kalian pakai e-library dan juga namanya mode tadi Wingsmooth ya guys. Terus kalian copy, kalian salin, kalian kembali, kalian cari nama filenya mcnabok. Kalau kalian nggak ada m.minicraft ini guys, kalian pencet sini, kalian setting, kalian file manager, kalian tampilkan file tersembunyi, kembali terus minicraft buka lagi guys, terus mode, terus kalian tempel sini, terus lawan ganti ya guys. Oke sekarang udah. Oke sekarang kita ke mcnabok. Nah sekarang kita ke version, kita ubah ke 750 guys, 750 ya, 750. Oke, kembali, terus kalian aktifkan keduanya guys, terus kalian kembali. Dah guys, sekarang kalian langsung guys. Oke, mulai. Oke guys, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next video ya. Sampai jumpa di bye bye.